Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Saya perwakilan dari pengurus perhimpunan remaja masjid Dewan Masjid Indonesia Prima Demi Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program kajana pagi dengan judul Menjaga Salat. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada dan kawan-kawan semua yang insya Allah diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berceramah yang bertema pentingnya salat. Salat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balig dan wanita yang sedang haid atau nifas. Salat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini dan juga merupakan tiang agama, seperti rumah yang tidak ada tiang maka rumah itu akan roboh. Perintah Allah, perintah salat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang artinya, maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat, meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya, dosa besar diantaranya adalah, satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat itu, baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Dan kedua, satu kali meninggalkan salat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, satu kali meninggalkan salat asar, dosanya itu sama seperti menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, satu kali meninggalkan salat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Yang kelima, satu kali meninggalkan salat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga salat kita, ya amin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan saya. Oleh karena saya atas nama Muhammad Gibran, Ustadz dari Remaja Musola Al-Ikhlas Kayu Merah Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima Demi Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Kazana Pagi yang disiarkan oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima Demi Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daiya muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan wakafa billahi syahida summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.